Tepi katil ni macam ada satu kepala yang berambut panjang dan kemudian wajah menyeramkan, matanya berwarna merah, sedang menjengah daripada tepi katil ni. Waktu dia nak pergi ke pintu kereta dia, dia nampak daripada arah jauh. Okay, jauh tapi dia nampaklah susuk tubuh makcik tadi tu seolah-olah sedang berjalan menuju ke arah kereta dia. Ui, meremang lagi, astagfirullah. Dia gelakkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Mana orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka, muka makhluk tu tadi. Sat, cubalah buka, nak tanya. Daripada arah sat tiga, ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi, bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Wanita bermain buaya. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Raihan. Yang mana Raihan ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami. Yang mana pada waktu tu dia sebenarnya dalam perjalanan menghantar makanan ke rumah saudara dia. Tahu? Okey, Raihan bagi tahu yang dia ni tinggal di sebuah taman perumahan di area Puchong. Okey, dan rumah saudara dia pula satu taman dengan dia. Ha, ini apa yang ditulis eh. Okey, pada hari kejadian seram ni berlaku, dikatakan Raihan ni berada di bilik dia lah pada waktu tu sedang jadual buku dan kemudian adalah buat ulang kaji pelajaran sikit. Saya rasa dia dalam sekolah menengah macam tu kot. Mungkinlah sebab dia tak tulis. Dia kata dia masih bersekolah pada waktu tu. Okey, Raihan ni kata, okey, dia dah dekat bilik lah waktu tu eh. Dia dekat bilik, jadual buku, lepas tu tengah-tengah belajar ni, tiba-tiba dia terdengar suara emak dia panggil nama dia daripada bawah, maknanya tingkat bawah lah. So dia pun okey, dia keluar daripada bilik, terus turun ke bawah. Jumpalah dengan mak dia ni, tanya kan mak dia nak apa. Dan mak dia bagi tahu yang mak dia ada masak lauk lebih eh. Ini contohlah mak dia cakap, eh, Han, kau tolong kan hantarkan ni makanan ni pergi rumah mak ngah. Ha, macam tu kan. So Raihan tanyalah, ah, sekarang ke? Sekarang lah, habis tu nanti dah lewat-lewat, nanti kau tak nak keluar. Ha, okay, baiklah, baiklah, okay, kejap lagi orang turun balik, dia cakap tu. Dia pun naik ke bahagian atas, pakai baju apa semua, turun balik. Okay, bila dah sampai bawah, mak dia dah siap packing lah dekat dalam tupperware, dalam plastik semua kan. So dia pun ambil dia capai je plastik ni, teruslah keluar daripada rumah dia ni. Okey, gambaran yang dia bagi adalah bila kita keluar je daripada rumah dia, depan rumah dia ni ada satu taman permainan tau. Taman permainan kanak-kanak yang ada gelongsor, ada buayan, ada jongkang-jongkit kan. Jadi kalau dia nak pergi rumah mak ngah dia ni, dia kena berjalan tau. Berjalan di tepi-tepi taman permainan ni untuk pergi ke rumah makcik dia yang tak jauh dengan rumah dia. Okey, ada dua jalan. Satu jalan melintasi taman lah, tapi pada waktu tu taman ni gelap. Jadi dia kata dia lalu tepi-tepi je. Okey, dia pun jalan bawa plastik ni kan. La 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 la.
Tiba-tiba dia terdengar, telinga dia terdengar macam ada suara besi yang bergesil. Ah, okey, macam it, 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 macam tu. So dia pun pandanglah ke arah taman sebab datang daripada mana lagi kan bunyi tu. Dia pandang je dekat taman ni, dia kata di salah satu buai. Buai ada dua pada waktu tu. Di salah satu buai ni ada seorang perempuan yang sedang duduk dan berhayun lah dekat buaian tu. Ah, menyebabkan dia terfikir lah, eh, siapa pula yang main buai malam-malam buta ni kan? Dia cakap macam tu. So dia pun pandang, bila dia pandang betul-betul, meremang bulu roma dia, datang perasaan takut sebab okay, perempuan yang sedang bermain buai ni rambutnya panjang sangat tau. Panjang. Dan kemudian Raihan tak nampak pula ada kaki ke yang berhayun tak ada. Hanya kain saja tau. So Raihan ni kata, ish, apa benda ni kan? Dia kata macam tu. Dia pun jalanlah, tinggalkanlah kawasan tu sampai rumah makcik dia. Dia pun panggil-panggil makcik dia. Makcik dia keluar, paslah makanan tu. Dan kemudian dia nak menuju lah jalan balik ke rumah dia kan. Masa dia nak mulakan perjalanan balik ni, dia kata perasaan dia tak tahu kenapa dia sangat takut pada waktu tu. Sebab dia kena lalu taman yang gelap ni tadi. So dia kata nak tak nak dia kena beranikan diri. Jalanlah juga. Jalan punya jalan. Tapi waktu balik ni lebih menakutkan sebab waktu Raihan melalui kawasan taman ni, dia nampak lah dekat buayan ni. Buayan ni still lagi, orang kata macam apa, berhayun. Nah, berhayun dia tu. Tapi kali ni susuk tubuh perempuan itu sudah tiada lagi. Raihan cakap dia tak nampak pun buaya ni macam baru ada orang bangun ke tak ada. Sebab buaya ni seolah-olah macam ada yang sedang duduk dan main buaya tu. Sedangkan pada waktu balik ni dia tengok dekat buaya ni tak ada apa-apalah, hanya buaya yang berhayun saja. Lari dia ataupun berjalan laju sampai semula ke rumah. Dan dikatakan dia naik ke bilik dia, dia tengok melalui tingkap, okay? Dan bila dia tengok melalui tingkap, alhamdulillah lah buaya ni dah tak berhayun lagi, dah mula berhayun perlahan, seolah-olah macam dah tak ada orang lagi lah yang main. Dia tak tahu itu apa, adakah manusia ataupun jin ataupun syaitan yang menyerupai susuk tubuh wanita itu, dia tak pasti. Tapi pengalaman ini memberikan sedikit ketakutan lah kepada dia ataupun keseraman yang dapat dia rasai, kerana pada waktu itu adalah tengah malam, dia tak nampak sesiapa pun berada di taman kecuali perempuan tu sahaja. Dan rambut dia yang panjang dia nampak mungkin daripada arah belakang lah, kita bayang macam tu lah, sebab dia kata dia hanya nampak rambut panjang sahaja, muka apa semua dia tak nampak. Susuk tubuh itulah yang memberikan, orang kata, perasaan seram lah dekat si Raihan. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Raihan. Penampakan arwah adik. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua, yang mana kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Dewi. Okay. Dewi ni bukan berasal daripada Malaysia. Dia datang daripada, berasal daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Dan dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan lah dan juga penampakan ketika dia berada di rumah emak dia. Dewi bagi tahu dia ni tinggal di area Lampung, satu kawasan di dalam daerah Sumatera Selatan. Okay. Dia ada 4 orang adik-beradik tau. Dia anak yang pertama dan kesemuanya adalah perempuan. 3 dah berumah tangga dan yang last sekali masih lagi tengah belajar lah. Okay, pernah berlaku satu hari yang mana dia dapat berita yang menyedihkan. Yang mana adik dia nombor 2 dijemput ilahi ataupun meninggal dunia lah. Adik dia nombor 2 ni memang ada sakit dah lama. Sakit apa dia tak nyatakan dalam email lah. Cuma dia kata adik dia dah sakit lama. Dan adik dia ada seorang anak perempuan yang dalam usia 5 tahun macam tu. Okay. Dan bila dia dapat tahu je adik dia meninggal, dia sedih lah. Dia terus pergi ke hospital. Dan adalah orang kata prosedur apa semua kan.
kafankan, solatkan apa semua. Sampailah ke bumi, dipendekkan cerita, malam pun tiba. Yang mana pada malam itu telah pun diadakan satu kenduri, orang kata kenduri doa selamat lah, ataupun tahlil kan. Dan orang-orang perempuan semua berada di dapur pada waktu tu. Termasuklah si Dewi ni. Dekat depan ruang tamu ni hanya ada lelaki saja. Baca Yasin, apa semua kan. Dan si Dewi ni dengan yang orang kata tetamu perempuan yang lain, sediakan makanan untuk santapan orang yang datang ni lah. Okay, dia pun tengah buat-buat kerja ni. Dia berada di singki pada waktu tu. Dan depan singki ni adalah satu orang kata tingkap yang menghala ke belakang rumah. Okay, belakang rumah ni gelap. Ini apa yang dia tulis dalam email eh. Dan pada waktu tu memang kat dapur ramai. Dia buka tingkap ni sebab tak nak panas lah dekat dapur ramai kan. Jadi waktu dia tengah dekat singki cuci pinggan dan sebagainya, entah macam mana, okay, dia kata waktu ni dia tengah kat singki ni, datang satu bau yang dia kata ataupun dituliskan dekat dalam email ni sebagai bau kapur barus. Bau kapur barus tu datang daripada arah tingkap belakang ni. Menyebabkan bila dia terbau je, automatik dia punya bulu roma tengkuk dengan tangan dia meremang tau. Meremang, menyebabkan dia terus pandang ke bahagian depan. Dia tak nampak apa-apa, cuma dia nampak belakang rumah yang gelap saja pada waktu tu. Dan dia pun istighfar dalam hati, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambunglah basuh pinggan, basuh cawan yang ada kat singki pada waktu tu. Entah macam mana, selang beberapa waktu, dia terdengar suara anak saudara dia, yang mana anak adik dia lah yang meninggal dunia pagi tu kan. Dengar suara anak saudara dia ni mengatakan, "Ibu, ibu," dia kata macam tu. Menyebabkan si Dewi ni pandang lah ke arah anak saudara dia ni. Pandang, lepas tu dia kata, "Ya, kenapa?" dia kata, "Ibu, ibu," dia kata macam tu. So Dewi ni sedih lah kan, sebab mak ataupun adik dia tu kan dah meninggal kan. So dia pun pergi dekat anak saudara dia ni. Dia cakap, "Ibu dah tak ada," dia kata kan. "Ibu dah kembalilah ke rahmatullah, ataupun dah jumpa dengan Allah Tuhan. Dah ada kat syurga sekarang ni," dia cakap gitu kan. Anak saudara dia geleng, "Ibu, ibu." Waktu dicakap ni ibu ni, tangan dia terus tunjuk ke arah tingkap dapur. Tunjuk ke arah tingkap dapur. Dan menyebabkan Dewi ni bila dia nampak je anak saudara dia tunjuk je ke arah belakang dia, automatik dia pandang kan. Tapi dia pandang ni dalam keadaan yang perlahan. Dia pandang, dia toleh perlahan, pandang. Waktu dia nampak ni, menjerit dia sebab dia nampak ada satu susuk tubuh yang seakan-akan macam pocong lah. Berdiri betul-betul di tingkap dapur ni. Dan yang lebih menyeramkan, wajah hantu bungkus ini seolah-olah macam arwah adik dia, tapi dalam keadaan yang lebih menyeramkan. Menyebabkan bila Dewi nampak je, dia terus menjerit, "Allahu Akbar," dia kata. Semua yang berada di dapur pada waktu tu pergi ke arah dia kau. Tanyalah, tanya-tanya kan, "Kenapa, kenapa ni, kenapa kan?" Dia pun tunjuk ke arah tingkap. Dan bila dia tunjuk, tak ada apa-apa lah dekat tingkap tu. Dan salah seorang daripada orang yang membantu dia di dapur ni pergi ke arah tingkap ni untuk tengok ke bahagian belakang rumah. Diorang tak nampak apa-apa, tapi bau kapur barus tu diorang semua bau. Diorang semua bau tu. Menyebabkan diorang pun bacalah doa-doa apa dekat dapur kan. Baca semoga tak ada gangguan lah yang berlaku pada malam tu. Selepas saja gangguan itu, tidak ada lagi gangguan yang menyeramkan. Hanya itu saja gangguan. Ya, sudah pasti itu adalah jelmaan jin ataupun syaitan yang menyerupai arwah adik si Dewi. Tapi waktu mula-mula dia terbau kapur barus itu, dia tak nampak apa-apa. Adakah benda tu dah berdiri kat depan dia pada waktu tu, cuma dia yang tak nampak ke? Kita tak pasti. Tapi selepas saja anak saudara dia tunjuk dekat tingkap ni, mana mengatakan ibu, dia pandang je, dia kata memang betul-betul dia nampak jelas wajah adik dia yang sedang berkafan lah kan. Senang cerita pocong ni, muka adik dia, tapi muka dia menyeramkan. Muka adik dia tapi dalam form yang lebih menakutkan. Itulah pengalaman seram, gangguan dan juga penampakan yang Dewi ni pernah alami. Tak tahu apa puncanya, dia tak tahu, tapi itulah gangguan yang dia alami. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Dewi. Thank you.
gangguan rumah lama. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Arif. Yang mana Arif ni bekerja sebagai pemandu lori di sebuah kilang di area Temeloh, Pahang tau. Dan dia pun tinggal kat area Temeloh lah. Dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami. Yang mana pada waktu tu dia sedang membantu rakan dia untuk pindah rumah. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Arif bagi tahu dia ni memang ada satu lori limetan tau. Yang memang kira aset dia lah. Dan setiap hari Sabtu dan Ahad, waktu hari tidak bekerja di kilang, dia akan buat sewaan kepada lori dia ni. Yang mana kalau nak orang nak pindah rumah ke, angkat kemah ke, apa-apalah untuk angkat barang ke apa kan, dia akan bantulah. Kira dia ada sediakan perkhidmatan sewa lori ni. Pernah berlaku satu hari yang mana pada waktu tu dia sedang bekerja lah dekat kilang ni. Ada seorang sahabat dia yang dia tak nyatakan nama di dalam email sebab dia kata kisah ini ada kena-mengena tau, ataupun ada aib lah dengan kawan dia ni. So okey lah, kawan dia jumpa dia, tanyalah dengan Arif ni yang mana tarikh sekian-sekian-sekian ni kau ada job tak? Cakap macam tu. So Arif cakap tak ada. Kenapa? Tak ada, aku nak pindah rumah, dia kata. Kau nak pindah mana? Aku nak pindah jerantut rumah mak aku. Eh, serius lah? Habis kau ulang alik jerantut ke sini? Tak ada. Ni bulan ni aku last. Bulan depan aku dah tak kerja dah. Loh, serius lah? Aku baru tahu, dia cakap kan. Kawan dia pun cakap yang sebab mak aku kan dah tak ada. Baru ni mak aku meninggal. Okey, tahu. So sekarang ni rumah tu tak ada siapa yang tengok. Abang-abang dia semua dah berada di, orang kata, luar daripada kawasan Pahang lah. Jadi dia ni lah yang ada dekat Pahang pada waktu tu. So dia ambil tanggungjawab tu untuk jaga rumah. So dia tanya lagi kawan dia, lepas ni kau kerja apa? Dekat kampung ada kebun. Jadi kebun tu daripada terbiau je, baik aku yang usahakan lah. So okay, dia kata baiklah. Okay lah. Dia pun lock tarikh tu. Sampailah pada hari yang dimaksudkan, dia kata pagi-pagi lagi dia dah bersiap tau untuk pergi ke rumah sahabat dia ni untuk angkat barang. Okay, dia siap-siap apa semua, dia naik ke naik lori start, dan kemudian nak mulakanlah perjalanan. Pada awal-awal pagi lagi dah ada satu kejadian yang mana tak pernah berlaku ataupun jarang berlaku kepada diri Arif ni. Yang mana bila dia dah mulakan perjalanan nak keluar daripada kampung dia ni, dia kata dia cari-cari, mana beg duit aku? Tak ada. So dia kata, sudah, dah tertinggal tak? Dia cakap macam tu kan. Okey. Dia pun patah balik, pergilah ke rumah dia semula. Dan kemudian dia dapati dompet dia ni berada di dalam rumah lah. Tapi nak masa nak cari beg duit ni pun makan masa tau. Tak jumpa, kat mana cari celah ni tak ada, celah tu tak ada. Dan last kali dia jumpa jugalah. Bila dah jumpa, dia terus naik lori, bekerja lah ni. Naik lori sebab dia nak pergi rumah kawan dia kan. Jadi dia mulakanlah lagi perjalanan. Waktu dalam perjalanan ni tak keluar daripada kampung dia lagi, dia cari lagi. Sekejap, telefon mana? Dia terfikir macam tu. So dia kata, sudah, dah tertinggal. Lah, tinggal lagi. Apa kena dengan aku hari ni? Dia kata macam tu. Tak pernah berlaku ataupun jarang berlaku pada dia. Sampai dua kali dia kena patah balik tau. Sebab orang tua-tua cakap kalau kita dah keluar rumah, patah balik kan macam ada benda tak baik lah mungkin akan berlaku. Saya tak pastilah, itu saya tak pastilah. Okay, jadi dia pun patahlah balik ke rumah dia. Pergi ke dalam bilik dia, dia dapati telefon tu sedang cas dekat atas meja lah dekat bilik dia. Dia cabut, dan waktu dia keluar naik lori ni, macam saya kata tadilah, dia terfikir, kenapa sampai dua kali ni aku patah balik kan? Takpelah, dia pun just baca doa je, mengharapkan perjalanan semua selamat lah. Okay, sampai je dekat rumah kawan dia ni. Okay, bila sampai kat rumah kawan dia, dia cakap kawan dia tak siap lagi tau kemas barang-barang. Maknanya ada barang yang belum packing dan sebagainya. Jadi dia kata, kalau macam ni pukul berapa nak sampai jerantut ni? Dia cakap macam tu kan. Okay lah, takpe. Dia tunggu dalam lori. Tunggu. Sampailah jam pada waktu tu hampir tengah hari. 11 lebih pagi macam tu lah. Kawan dia pun dah siap kan. Anak kawan dia ni ketuk tingkap. Jadi bila diturunkan, dia kata, bang, dah siap dah, tinggal nak angkat masuk dalam je. Dia pun turun masuk ke dalam rumah, bantulah angkat peti air apa semua kan, masuk ke dalam lori ni. Bila settle je, kawan dia naik satu kereta dekat depan tau.
si Arif ni pula dia follow daripada belakang lah kan. Dan yang naik lori dia pada waktu tu adalah anak sulung kawan dia. Okey, mana dia berdua. Okey, dia pun jalan. Dia jalan, dia pun berbual lah dengan anak kawan dia ni. Berbual. Anak kawan dia ni macam tak apa-apa suka tau sebab pindah kat rumah. Yelah, nenek dia kan. Dan Arif ni cubalah cakap, yelah dekat kampung satu lagi ayah cakap ada kebun. Kalau tak usahakan, rugilah. Ada tanah apa semua kan. Kan masalahnya rumah tu, pula saya nak cerita pun aib abang, dia cakap dulu. Kenapa? Nenek saya dulu dia macam ada ilmu-ilmu ni lah, macam menuntut, dia cakap macam tu. Iya ke? Ya bang, lepas tu rumah tu kita orang dah banyak kali dah, kalau kita orang balik kampung raya ke apa kan, ada je gangguan tau, dia cakap macam tu. So si Arif ni macam tak ada apalah tu, lepas ni kan buat doa selamat apa semua dalam rumah, okey lah. Dah, tak payah fikir yang bukan-bukan kan. Anak orang ni just diam. Dipendekkan cerita, Arif cakap sampailah dia dekat rumah sahabat dia ni tau. Sampai rumah ni dikatakan dekat satu kawasan kampung lah, dekat area Jerantut. Dan di sekeliling rumah ini dah ada tau orang kata lalang-lalang yang tinggi, separas dengan dia punya orang kata perut lah. Kira tinggi lah juga kan lalang. Dan si Arif ni cakap, okey lepas ni mungkin dah trim apa semua kan, dah kemas balik, cantik lah. Rumah ni pun dah nampak usang lah. Mungkin kawan dia akan betulkan lah di lain waktu kan. Okey, dia pun turun dan kemudian turunkanlah barang-barang. Okey, ada satu lagi orang kata kejadian yang mana waktu dia tengah turunkan peti ais pada waktu tu, bawa terus lalu pintu belakang masuk ke bahagian dapur. Okey, masuk ke bahagian dapur. Yang mana yang bantu dia pada waktu tu adalah sahabat dia. Dia bawa lalu pintu belakang masuk, letak peti ais dekat satu tempat tau. Dan kemudian waktu dia tengah angkat ni, dia kata dia perasan dekat satu bilik, dikatakan bilik tu berada dekat dengan kawasan dapur, ada seorang perempuan yang sedang berdiri pandang ke arah mereka yang sedang angkat barang. Dan yang apa yang pelik adalah wajah perempuan ini seakan-akan sedang tersenyum pandang ke arah diorang, menyebabkan si Arif ni terfikir, dia ni siapa, dia cakap macam tu. Sebab kawan dia ni, dia dah kawan lama lah dengan kawan dia ni kan, dan dia kenal isteri kawan dia ni macam mana, anak dia macam mana, sebab dia ada seorang je anak perempuan. Jadi dia ingat lah kan, ni perempuan mana, takkan jiran yang tolong kot, dia kata kan. Lepas tu perempuan ni, bila dia dah letak je peti ais ni, perempuan ni masuk ke dalam bilik tu. Masuk ke dalam bilik tu. Dan kemudian bila dia pandang ke arah bilik tu, dia dah tak nampak lah, dia hanya nampak ada satu susuk tubuh seolah-olah macam masuk ke dalam bilik. Dia pandang kawan dia. Kawan dia pun terus macam nak keluar tau. So dia pelik, kawan dia ni macam tak menunjukkan orang kata macam mana nak cakap, kawan dia macam tak nampak lah ada orang yang berdiri dekat situ. Kalau kawan dia nampak, mesti kawan dia macam tegur ke, ataupun kawan dia pun pandang ke arah bilik tu ke. Tapi ni tak, kawan dia terus macam nak keluar daripada rumah tu kan. So si Arif ni, dia berjalan perlahan-lahan pergi ke bilik yang dia kata dia nampak orang tu tau. Teranglah, ini waktu ni siang kan, petang. Jadi dia pun pergi ke arah bilik tu, dan dikatakan dalam bilik tu tak ada sesiapa. Jadi waktu bila dia sampai je depan pintu bilik ni, dia ditegur oleh sahabat dia ni lah. Dia kata, Arif, kau tengok apa? Tak ada apa, dia kata macam tu. Dia pun keluar daripada rumah ni, dan kemudian dia tahan tau kawan dia. Weh, jap. Kenapa? Tadi masa kita angkat barang, kau nampak tak ada perempuan diri dekat depan pintu bilik tadi? Cakap macam tu. Kawan dia ni terus macam potong lah. Macam matikan air. Macam, tak ada apalah. Jadi kita angkat barang lagi, banyak lagi ni. Cakap macam tu. So si orang kata Arif ni, lagi sekali dia pelik. Kawan dia ni macam menyembunyikan sesuatu tau. Tapi dia dah tahu cerita dah daripada dalam lori tu. Tak apa, dia dah turunkan semua. Dan kawan dia kata, duduklah dulu kan, minum-minum dulu, nanti kan lepas-lepas maghrib kau gerak lah. Dia pun dah pukul berapa dah, 5 lebih dah, dia kata. Okeylah. Dia pun duduk rumah kawan dia ni dulu tau. Dan dia berorang kata apa, merancang untuk balik semula ke Temeloh lepas maghrib lah. Bila masuk je waktu maghrib, tak jauh daripada rumah orang kata rumah maknya si kawan dia ni, ada satu surau tau, surau kampung lah. Yang mana surau ni dikatakan macam cantik lah, adalah orang guna kan. Tapi bila masuk je waktu maghrib, dia tak dengar bunyi azan tau waktu tu. Ini apa yang ditulis lah. Dia tak dengar bunyi azan. Sampaikan dia kata, sini maghrib masuk gua apa? Masuk dalam pukul 7 berapa? Dia bagi tahulah.
So, oh, okey. Aku pergi surau tu dulu lah. Aku nak solat jap. Lepas tu kan baru aku balik kan. Okey, boleh. Jom kita pergi. Okey. Dia dengan kawan dia ni pun siap-siap keluar daripada rumah. Melangkah je dia daripada rumah ni. Ini yang menyebabkan dia rasa lagi sekali kejadian yang pelik. Yang mana dia keluar je daripada rumah ni, masa dia nak pakai slipper ni, dia terdengar. Terdengar azan daripada orang kata surau ni. Hayyalal falah. Hayyalal falah. Contoh kan. Menyebabkan dia kata, awal-awal tadi mana? Azan yang awal tadi mana? Dia tak dengar. Waktu mungkin azan awal tu dia duduk dalam rumah kan, dia tak dengar. Tapi bila dia keluar daripada rumah, dia dengar bunyi azan. Part ni lah dia kata, okeylah, dia pun pakai slipper. Terus naik kereta kawan dia pergi ke surau. Pergi ke surau ni, dipendekkan cerita, lepas je dia solat apa semua kan. Orang kampung ni mulalah berbual dengan kawan dia ni kan. Yang mana dia kenal lah sebab sebelum ni kawan dia tinggal kat situ kan. Berbual. Lepas tu salah seorang daripada orang kampung ni cakap dengan kawan dia ni, berani kau nak tinggal kat rumah tu? Abang-abang kau semua tak nak tinggal rumah tu. Dia cakap macam tu kan. Itulah, nak buat macam mana? Lagipun takkan nak dibiarkan je rumah tu kosong kan. Nanti saya usahalah macam mana pun. Dia cakap tu. Itulah, waktu kau tak ada, waktu rumah tu kosong lah itu, siapa yang lalu depan rumah mak kau tu? Meremang. Dia kata macam tu kan. Dah lah bang, tak ada apalah tu. Nanti saya pelan-pelan lah bersihkan apa semua kan. Okeylah, alhamdulillah lah kau dah balik kampung. Kira okeylah. Dia pun tanya dengan kawan dia lagi sekali kan, apa yang berlaku waktu dalam perjalanan nak pergi ke rumah kawan dia ni lah, balik daripada surau kan. Kawan dia pun ceritalah, mak dia ni sebenarnya dulu penari. Penari apa kita tak tahulah, tapi waktu dia menari apa semua ni, dia adalah menuntut macam ilmu lah. Sebab waktu mak dia masih hidup kan, mak dia ni macam boleh dikatakan sihat, kuat, boleh bekerja kebun apa semua. Sedangkan umur pada waktu tu dah 80 lebih lah. Dia kata orang kampung situ kalau 80 lebih kan, lagi-lagi perempuan, kebiasaannya dah bongkok, duduk rumah, mungkin menjahit pun pakai cermin tu tebal. Contoh kan. Tapi mak dia ni masih lagi gagah tau, seolah-olah macam muda lah. Ini apa yang kawan dia cakap. So lepas daripada tu, dia pun start lori dia balik semula ke Temeluh. Ini bukanlah gangguan orang kata macam seram, jelmaan, tak ada. Dia kata tak ada, cuma dia nampak perempuan misteri tadi. Perempuan misteri dekat depan orang kata pintu bilik tu kan. Dan kawan dia ni seolah-olah macam tak nampak, ataupun kawan dia nampak tapi kawan dia buat tak tahu ke, itu dia tak pastilah. Dan bila dia masuk ke dalam bilik tu atau pergi ke arah bilik tu, dalam bilik tu kosong lah, rumah kosong kan. Dia kata tak ada orang. Dan kawan dia ni pun macam matikan air dia kan. Tak tahulah lepas tu jadi apa. Kawan dia duduk situ apa semua, mungkin dah okey lah kot. Sebab kisah ni pun berlaku mungkin dah lama. Ini apa yang si orang kata Arif ni bagi tahulah. Tapi inilah pengalaman seram ataupun pengalaman misteri yang dia pernah alami. Misteri lah kan, dalam rumah tak dengar bunyi azan, sedangkan surau tak jauh pun. Bila dia keluar daripada rumah baru dia dengar. Dah sampai Ayalal Falah dah pun kan, daripada mula tu mana dia. Wallahualam lah. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Arif. Kepala menjengah di bilik hotel. Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Jazlin. Yang mana Jazlin ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan dan juga penampakan yang mana dia pernah alami sewaktu dia menginap di sebuah hotel yang terletak di Pulau Pinang. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Jazlin kata pada waktu tu dia ni sebenarnya pergi ke hotel tu bercuti lah bersama dengan 4 orang lagi kawan dia, yang mana salah seorang daripada kawan dia ni akan mendirikan rumah tangga tak lama lagi. Jadi kebiasaanlah orang kita kan, kalau kawan nak, orang kata apa, nak kahwin kan, lagi-lagi perempuan, dia akan buat macam bride to be, bride to be yang macam tu lah. Just dia, kawan-kawan dia kan, satu grup ni happy-happy sebelum kawan dia ni melangkah ke satu alam yang lain lah. Ataupun, orang kata bukan alam lain lah, itu macam meninggal pula.
alam perkahwinan. Okay? Jadi dia pun pilihlah satu hotel dekat Penang ni. Nama dia tak nyatakan dekat dalam email. Cuma dia direct terus kepada kisah gangguan yang dia pernah alami. Pernah berlaku satu hari yang mana dikatakan bila dia sampai saja ke sana, dia naik kereta 5 orang tau. Semua satu kereta. Sampai je dekat Penang apa semua, teruslah berjalan-jalan kan. Pada malam yang kedua, dia duduk dekat sana lebih kurang 3 hari 2 malam macam tu. Pada malam yang terakhir, dia tinggal di hotel ni, pernah berlaku satu kejadian tau. Yang mana kejadian ini tidak ada pada malam yang pertama. Dia berada di bilik pada waktu tu, sedang menonton movie lah bersama dengan kawan-kawan dia ni. Dia ada dua katil, orang kata apa, katil queen pada waktu tu. Dia orang sambung kan, kira dia orang tidur satu katil lah senang cerita. Bilik ni agak besar, okay? Dan waktu dia tengah menonton TV ni, sebelah dia adalah, di sebelah kanan dia dikatakan pintu untuk keluar. Lepas tu ada lemari, lemari untuk kalau nak sidai baju kan. Lepas tu dekat bahagian depan almari ni ada bilik air lah. Dan di sebelah kiri dia pula, jauh sikit daripada katil, ada langsi. Dan kemudian ada balkoni lah menghadap ke laut pada waktu tu. Okey, waktu diorang tengah menonton movie dekat atas katil, waktu tu lampu semua dah tutup dah, yang hanya menyala televisyen saja. Dia tengah tengok ni kan, seorang daripada kawan dia ni dah pun terlelap. Jadi okeylah, dia pun tengok. Tiba-tiba si Jazli ni, dia macam perasan tu, dekat bahagian langsi, dekat balkoni ni, seolah-olah macam bergerak. Dan bergerak ini seolah-olah macam ada orang yang menyelak. Selak langsi tu. Lepas tu bila si Jazli ni perasannya, dia pandang langsi tu macam terlepas. Macam tu. Dan Jazli ni just macam, okay, aku seorang je kot nampak, dia cakap macam tu. Apalah, angin-angin, dia fikir macam tu lah. Dia pun tengok balik, tengok TV ni. Bila dia dah, orang kata apa, leka kan, leka menonton movie ni, langsir ni macam terselak lagi tau. Bila dia pandang tu, langsir tu terlepas. Menyebabkan dah dua kali, Jazri ni terfikir, bilik ni aircon, bukannya kipas. Jadi angin mana yang kuat sangat sampai tolak langsir ni kan. Okey, kali kedua ni dia mula lagi husnuzon. Dia pandang ke arah TV dan tiba-tiba suara kawan dia yang berada di sebelah dia, langsi tu gerak-gerak tu dari tadi. Masa ni lah si Jazli ni pandang kawan dia. Kau nampak ke? Dia kata, nampak tu, aku perasan. Dah dua kali lah dia cakap macam tu. Serius lah. Ya, betul. Kau tengok. Ujak dia mesti gerak. Yang kawan-kawan dia yang lain kan, yang tidur ni tolak tepi lah. Dah memang dah tak sedar kan. Dua orang lagi ni pun pandang ke arah langsi ni. Tak nampak apa-apa. Ataupun tak ada pergerakan lah dekat langsi ni. Diorang pun tak ada apalah kot. Tengok TV. Baru dia orang pandang TV, langsir ni serak macam ada orang selak. Serak macam tu. Menyebabkan semua menjerit, bangun. Kawan dia yang tidur ni pun tersedar. Terus bangun pergi ke arah dia orang kan. Apa asal ni? Weh, aku rasa ada gangguan bilik ni, dia cakap macam tu. Kau ngarut lah. Semalam tak ada apa pun kita tidur. Serius, langsir ni tadi ada orang selak, dia cakap macam tu. Siapa yang buka ni? Langsir tu dah terbuka kan maksudnya. Tak, bukan kita orang buka. Sumpah weh, benda ni langsir ni bergerak sendiri, dia cakap macam tu. Kau biar betul. Ya, betul. Kita tukar bilik. Dia cakap macam tu. So Jazli ni kata, boleh lah. Diorang pun buka lah pintu bilik hotel ni. Diorang dah tunggu kat luar. Tiga orang lagi ni kena masuk balik sebab diorang nak ambil tudung lah kan. Yang dua orang ni mungkin lah free hair. Yang tiga orang ni dia bertudung. Jadi diorang kena masuk balik. So Jazli ni kata, waktu dia nak masuk, dua orang lagi ni tak nak masuk. Dia kata, kau tolong ambilkan tudung aku. Tolonglah. Aku takut lah, dia cakap tu. Tak ada apalah, kita buka lampu lah. Takkan kau nak biar aku masuk sorang-sorang? Sebab Jazli ni pun takut juga kan. So kawan dia kata, okeylah. Aku teman kau sampai dekat area katil je. Kau tolong ambilkan . Ada yang dekat kerusi, ada yang dekat tepi katil kan. Si Jazli ni pun berjalan melangkah masuk dan kemudian kutip lah satu-satu tudung kan. Ambil. Waktu dia nak ambil tudung dekat area katil ni, kali ni tiga-tiga orang yang ada dalam bilik pada waktu tu menjerit dan kemudian keluar balik. Sebab apa? Diorang nampak daripada arah orang kata katil seberang sana kan, tepi katil ni macam ada satu kepala yang berambut panjang dan kemudian wajah menyeramkan, matanya berwarna merah, sedang menjengah daripada tepi katil ni. Jazli lah orang yang paling lari sekali sebab dia berada dekat katil kan pada waktu tu. Dia keluar dan kemudian Jazli kata dia orang turun bawah pergi ke receptionist minta tukar bilik.
Yang dia kata bilik tu dia orang semua kena gangguan, dan orang yang berada di receptionist pada waktu tu check lah kalau ada bilik yang masih kosong kan. Tapi alhamdulillah lah, waktu dia pergi ni bukan waktu cuti sekolah ke apa, jadi banyaklah bilik kosong. Teruslah dia orang tukar bilik, dan malam tu dia orang tidur bilik lain. Bilik pada malam pertama, bilik yang tu kan. Tapi dia kata memang tak ada gangguan apa-apa, mungkin semua dah penat kot baru sampai ke apa ke, jadi semua tidur macam biasa. Bila malam yang kedua ni, waktu dia orang tengah menonton movie ni, berlaku gangguan itu. Gangguan penampakan ini adalah tiga orang ni tadilah. Tiga-tiga orang ni memang nampak. Dia kata ada satu kepala yang menjengah daripada katil sebelah sana. Macam ada yang menyorok di sebalik katil lah macam tu. Jazli ni lah yang paling perasan. Dia kata dia nampak muka benda tu menyeramkan. Mata warna merah, rambutnya panjang. Tu yang dia terus lari keluar lah dengan tudung-tudung tu semua kan. Semua pakai sengit-bengit, terus pergi dekat receptionist. Alhamdulillah dia balik apa semua, tidak ada yang mengikut ke apa, tak adalah. Lepas tu berjalan macam biasalah, diorang pergi kerja semua kan. Itulah gangguan seram penampakan yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Jazlyn. Dikejar jelmaan makcik tua. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini kenapa saya pilih dia di hujung sekali ataupun kisah last, sebab pada saya waktu saya baca, kisah ini adalah kisah yang paling gila lah pernah saya baca lah. Okay? Yang mana kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Hana. Okay? Yang mana Hana ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia melalui satu jalan. Yang mana jalan ni dinyatakan di dalam email sebagai jalan Bukit Kor. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Hana bagi tahu dia ni bekerja di satu syarikat swasta yang terletak di Marang, Terengganu. Okey, dan kampung dia pula terletak di area Bukit Payung, ataupun lebih tepat lagi ditulis dalam email ni sebagai Kampung Tok Du. Ini apa yang ditulislah saya cakap ni, sebab saya tak pernah sampai sana lagi. Okey, dikatakan pada waktu tu adalah hari Khamis dan kisah ini berlaku pada Khamis malam Jumaat. Okey, dia dapat tahu yang mana mak dia telefon. Mak dia tanya, kau tak balik kampung ke minggu ni? Dia cakap macam tu kan. Kenapa? Makcik-makcik ramai yang balik. So, sepupu-sepupu dia ramailah dekat rumah mak dia ni. So, dia kata, ya ke? Kalau macam tu tak apalah, nanti orang balik. Hana ni cakap. So, Hana ni pun habis je waktu kerja, dia balik ke rumah sewa dia pada waktu tu. Last-last minute ni semua ni, dia pun kemas-kemas baju dan kemudian menaiki kereta lah pada waktu tu. Okey, dia naik je kereta. Waktu dia nak mulakan perjalanan, dia perhati minyak dia pada waktu tu pada paras yang rendah lah. So, dia ambil keputusan untuk berhenti di sebuah stesen minyak dan kemudian isi lah minyak kan sebelum dia mulakan perjalanan ataupun sambung perjalanan ni. Waktu kat stesen minyak ni, dia perasan tayar sebelah dia ni agak kempis pada waktu tu. Teruslah dia pergi dekat bahagian pam tayar ni, pam keempat-empat tayar, dan kemudian mulakan perjalanan sebab dia takut juga kan nak lalu jalan. Yalah, malam pula tu, dia perempuan seorang. So, okay, tak apalah, dia pun mulakan perjalanan. Jalan punya jalan, sampailah dia melalui satu jalan yang saya cakap pada awal tadi, jalan Bukit Kor. Dan dikatakan jalan ini memang agak keras tau. Itu apa yang penduduk setempat bagi tahulah. Dan saya ada juga search jalan ni berkenaan kisah seram jalan ni. Ada, memang ada kat internet. Cuba korang search jalan Bukit Kor, macam tu. Dia jalan di antara menyambungkan Marang ke Bukit Payung, macam tu lah tau. So, kita apalah, berbalik kepada kisah, dia pun dalam perjalanan lah melalui jalan tu. Dan macam biasalah, jalan tu malam memang dikatakan kurang kenderaan kan. Ada lampu, dia bukan jalan gelap lah, ada lampu. So, di jalan punya jalan sampai ke satu kawasan, si Hana ni bagi tahu dia perasan tau, di sebalik pokok ni tiba-tiba macam dia ternampak ada satu susuk tubuh macam wanita tua. Wanita tua ni dia nampak sekali imbas lah benda tu, susuk benda tu kan. So, dia kata, orang ke tu? Ke pokok? Dia terfikir macam tu lah, kisah apa. Di jalan lagi, jalan punya jalan, tiba-tiba susuk tubuh nenek ataupun makcik tadi ni ada lagi dekat tepi jalan tau. Melintasi dia, macam tu.
So dia macam, eh, bukankah tu makcik tadi? Dia fikir macam tu. So dia kata, eh, biar betul. Apa yang dia nampak adalah susuk tubuh perempuan tua yang mana rambutnya mengerbang tapi rambutnya berwarna putih. Itu apa yang dia nampak pada awalnya lah. Dan dia jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Dan dia perasan jalan yang dia lalui ni seolah-olah macam jalan yang sama. Macam tempat yang sama je tau. Menyebabkan waktu ni dia mulalah baca apa yang dia tahu. Perasaan takut jangan cakap lah, dia cakap kan pada waktu tu. Kali ketiga dia nampak lagi susuk tubuh makcik ni. Dan dia betul-betul perasan yang mana makcik ni berdiri di tepi jalan. Dah semakin hampir dengan jalan tau. Dan kemudian wajahnya seolah-olah macam melihat kereta si Hana. Korang bayangkan bila kereta lalu ni, makcik tu macam macam tu lah, macam tengah tengok kereta ni lalu. Oh, meremang. Astagfirullahalazim. Okay. Bila dia dah nampak tu kan, dia dah rasa takut lah, confirm lah kan. Dia pun jalan tak jauh daripada bila dia dah melepasi makcik ni. Dia rasa steering dia seolah-olah macam bergegar. Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk macam tu. Menyebabkan dia kata, eh, apa hal kereta ni? Sudah, dia kata kan. Dia bagi signal ke sebelah kiri jalan, terus berhenti. Berhenti di bahu jalan, dia turun lah daripada kereta. Dan dia check tayar belah dia tadi, yang dia kata kempis tadi tu, dah lepih habis dah. Kempis, dan kemudian dia nampak dekat tayar ni dah keluar benang. Makna tayar ni pecah lah. Mungkin meletup ke, dia tak pasti. Tapi dia tak dengar pun bunyi meletup. Dan bila dia nampak je tayar dia macam tu, dia dah cemas lah sebab dia seorang kan. Macam mana dia kata nak tukar tayar kan. Dia pun ambil telefon dalam kereta dia pada waktu tu. Dia pun call lah mak dia. Yang mana pada waktu tu mak dia angkat, dia pun beritahu lah, mak, orang dah sampai kat jalan-jalan ni kan. Lepas tu tayar ni meletup pula. Entah macam mana ni orang nak tukar tayar. Tak ada orang lalu ke? Ada, tapi entahlah, dia kata macam tu. Tak apa. Nanti kalau ada orang lalu, kau cubalah tahan-tahan kan. Kotlah ada lelaki ke yang boleh tolong. Dia kata macam tu. Alah mak, orang takut lah mak, dah malam ni. Kau orang jahat ke apa ke? Yelah. Kejap. Dia pun dengarlah suara mak dia macam panggil seseorang. Dan kemudian ada suara lelaki dekat telefon dia. Yang mana dia kata, hello, hey, kau kat mana? Aku dah sampai kat jalan Bukit Kor ni, dia kata macam tu. Dah nak sampai kampung lah ni. Kereta aku tak tahu lah, tayar tiba-tiba dah keluar benang lah. Masya Allah, kau tak cek tayar ke? Tak tahu lah, ni siapa ni? Takkan tak kenal aku? Tu sepupu dia sebenarnya. Jadi dia pun, tak apa, jari aku datang. Kau tunggu jap. Okay. Terima kasih lah. Alright. Dia pun tutup telefon dan kemudian teruslah berjalan daripada arah orang kata tayar ni. Terus nak pergi ke pintu kereta. Waktu dia nak pergi ke pintu kereta dia nampak daripada arah jauh. Okay, jauh tapi dia nampak lah susuk tubuh. Makcik tadi tu seolah-olah sedang berjalan menuju ke arah kereta dia. Astagfirullahaladzim. Minta maaf . Saya betul-betul minta maaf. Dua kali dah saya baca kisah ni, still juga meremang. So, dia nampak makcik ni seolah macam berjalan tau. Pergi ke arah kereta dia. Tapi berjalan bukan laju lah. Macam perlahan. Nampak benda tu macam berjalan tau. Waktu ni, Hana kata dia terus masuk dalam kereta kunci. Dia nak start nak jalan memang tak boleh lah kan. Sebab tayar dia dah macam tu. Dia pun tengok. Dia alihkan dia punya cermin pandang belakang ni. Tengok ke arah belakang, memang nampak makcik tu semakin dekat. Sampai satu tahap, dia kata dia dah tak nampak makcik tu dekat cermin tau. Dia nampak makcik tu dekat mana tau. Daripada anak mata dia, betul-betul dah sampai dekat tingkap belah belakang dia. Tingkap kiri, penumpang belakang. Korang bayangkan dah sedekat itu. Dia pegang dia punya steering, dia pejam mata dia. Astagfirullahalazim, dia kata. Pejam mata. Sampaikan dia rasa macam dah reda, dah okey sikit lah. Dia buka mata dia, dia pandang ke sebelah kiri. Hanya pokok-pokok lah sebelah kiri pada waktu tu. Dan kemudian dia nampak tak ada apa-apa. Kosong. Dan apabila dia pandang semula ke depan, makcik ni seolah-olah sedang menyarap. Ataupun senang kata merangkak lah. Di boot ataupun bonet depan enjin. Tengok ke arah dia. Masa ni dia terus tak ingat apa-apa. Yang dia sedar adalah ada orang ketuk
cermin dia. Tutup dia tuan. Dia pun buka mata, dia tengok sepupu dia. Tiga orang waktu tu ada. Dia lelaki lah semua. Dan kemudian seorang ada satu motor tu, tak tahulah motor siapa, mungkin orang yang lalu jalan tu kot. Dan kemudian dia pun turun, dia peluk sepupu dia. Dia kata ada waktu tu jangan judge lah eh, mungkin dia tengah takut kan, saya tak pastilah. Jadi dia terus peluk sepupu dia, kata dia, tadi aku nampak ada ni. Lepas tu yang seorang orang motor ni kan, yang saya kata bukan salah seorang daripada dia orang ni, macam cakap tau dengan sepupu dia, eh jalan ni memang keras lah, banyak orang kena ganggu jalan ni. Itu aku nampak tadi ni perempuan ni, dia duduk dalam kereta macam pengsan tau. Aku berhenti lah, aku ingatkan ada apa kan, tapi aku tengok tayar dah meletup. Oh, terima kasih abang, terima kasih. Oh, okey okey, aku jalan balik kan. Dia kata tu okey. Dia pun naik motor terus tinggalkan dia orang bertiga je pada waktu tu. Dua orang lagi sepupu dia ni terus keluarkan tayar spare, tukar apa semua kan. Dan sepupu dia ni pun naik kereta juga pada waktu tu. Dan Hana ni kata lepas daripada tu dia bawa kereta, dia duduk depan, sepupu dia dekat belakang, follow daripada belakang. Sampailah ke rumah mak dia ni lah, alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi keesokan harinya dia demam panas, demam panas yang terlampau, mungkin disebabkan terkejut lah. Dan dia ada juga pergi macam berubat lah, bukan berubat lah, macam mana, mungkin berubat untuk pulihkan semangat lah, macam tu lah. Bukan dia kena sampuk ke tak, cuma nak pulihkan semangat dia balik, sebab dia rasa macam takut, dia rasa macam makcik tu ada di sekeliling dia lagi. Macam tu. Alhamdulillah lah sekarang ni semuanya dah okey, tak ada apa-apa lagi gangguan. Cuma inilah gangguan yang dikatakan paling ngeri lah yang pernah dia alami sepanjang dia hidup lah. Dan betul ke jalan, saya ada search lah pasal jalan ni, jalan Bukit Kor ni kat Terengganu ni. Dan memang ramai yang tulis kat situ kan, jalan ni keras, jalan ni ada penampakan gula-gula. Itu saya tak pasti lah, gula-gula tu saya tak pasti, tapi ramai yang cakap macam tu. Dan kebiasaannya yang diganggu penunggang motor, penunggang motosikal yang melalui jalan ni. Itulah pengalaman seram yang ngeri, ngeri dan juga menakutkan lah, yang pernah berlaku kepada pengirim kita ni, iaitu Hana. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ini, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.